Salam Indonesia, salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Indonesia. Pada pertemuan kali ini, admin akan memberikan informasi terbaru, tentunya informasi yang sangat menyenangkan buat PNS maupun PPPK yang sudah bersertifikat pendidik maupun yang belum bersertifikat pendidik. Bahwasanya di bulan Agustus ini ada pencairan saldo yang bakal masuk rekening ini nominalnya besar. Nah, ini informasi terupdate yang admin terima bahwasanya siap-siap di bulan Agustus ini ya, teman-teman guru PNS PPPK yang sudah bersertifikat pendidik maupun yang belum bersertifikat pendidik bakal menerima pencairan. Pencairan apakah itu? Simak terus di video berikut. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari radar kapahiang.bacakoran.com. Ini judulnya ya. TPG dan Tamsil 15 miliar dicairkan untuk ribuan guru. Radarkoran.com. Pemkab Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dalam waktu dekat akan mulai mencairkan tunjangan profesi guru TPG PNS yang memiliki sertifikat pendidik dan tambahan penghasilan Tamsil untuk guru PNS yang belum bersertifikasi untuk tahap 2. Nah, ini adalah informasi pencairan TPG ya untuk guru yang sudah bersertifikat pendidik tahap 2 dan pencairan Tamsil untuk guru yang belum bersertifikat pendidik. Adapun nominalnya untuk guru yang bersertifikat pendidik adalah 1 kali gaji pokok dikalikan 3 bulan ya. Untuk guru yang belum bersertifikat pendidik akan mendapatkan tambahan penghasilan atau Tamsil Rp250.000 per bulan dikalikan 3. Proses saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong telah memproses dan menyelesaikan penginputan SIPD serta menyelesaikan SPJ untuk pencairan anggaran. Bahkan pencairan TPG dan Tamsil sudah mulai diproses oleh Bank Bengkulu. Selamat buat teman-teman kita yang ada di Bengkulu ya, ini proses pencairan TPG dan Tamsil sudah mulai. Nah, ini adalah salah satu contoh daerah yang mencairkan Tamsil maupun TPG tahap 2 ya di bulan Agustus 2024. Sebenarnya banyak ya daerah yang hingga saat ini bakal mencairkan baik TPG maupun Tamsil di bulan Agustus 2024. Tetapi di sini admin mengambil contohnya dari radar Kapahiang ya, ini untuk daerah Bengkulu. Ya, untuk daerah Bengkulu siap-siap pencairan masuk rekening. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalam.